Wih, Yuta seru banget ya. Iya nih Boboiboy, seru banget. Yuta, jom kita naik serodotan. Jom naik serodotan dulu. Dan di sini ada adiknya Yuta juga, Mio. Ayo ayo semuanya teman-teman, naik serodotan yuk. Ayo kita naik serodotan. Satu, sini Yuta. Mio, Mio cepat, Mio sini. Ayo Yuta. Satu, dua, tiga. Wih. Ayo ayo. Mio, kamu takut ya? Ayo Mio, sekali lagi Yuta. Sekali lagi ayo ayo. Ayo jom cepat. Iya Boboiboy. Wih. Sini. Ih, sini kalian lewat sini. Sini. Wih. Balik lagi kalian. Eh, Yuta, Mio, jom kita balik nih. Ini udah sore nih. Kayaknya nanti mama kalian sama atau aku nanti nyariin. Jom balik yuk. Jom. Yuk ikut aku yuk. Balik. Seru banget ya hari ini kita main-main. Ih, itu ada apa itu? Mio, Yuta. Oh, kayaknya itu badut ya, Mio. Iya, itu badut. Yuta, itu badut kan? Iya, itu badut sering di sini kok. Ya udah, ayo balik yuk. Kita abaikan badut itu. Kita udah sore juga nih. Kita balik aja yuk. Mio, Yuta, aku nak balik dulu ya. Bye-bye. Bye-bye Yuta. Bye-bye Mio. Aku balik dulu ya. Bye. Udah sore nih. Eh, kamu kok kakak balik? Balik kamu Yuta. Aku nak di sini dulu aja dah. Aku nak nunggu mama aku. Oke Yuta. Aku nak balik dulu ya. Bye-bye. Aduh, seru banget hari ini main sama Yuta. Jadinya mau langsung tidur aja dah. Langsung bobo. Tok Abah. Tok Abah dak balik belum? Atau Tok Abah. Hey, Tok Abah di mana, Charlie? Oh, kamu gak tahu Tok Abah di mana? Oke deh, Tok Abah. Atau Tok Abah. Tok Abah. Atau kemana ya? Sudahlah, aku nak bobo dulu duluan. Oh, ini kamarku di sini, itu kamar Ato. Bobo ah. Haduh, aku capek banget nih. Beres kerja kelompok sama teman-teman. Mana pulangnya jam 7 malam nih. Ini sekolah udah pada sepi, udah pada pulang semuanya. Aku cepat-cepat pulang, aku merinding ya. Ada apa nih? Kok di sekolah aku banyak pocong? Aku takut sekali. Aku takut pocong itu melihatku dan menyerangku. Aku perlu lapor kepada Bobo ini. Aku harus cepat-cepat lari pulang. Tidak! Capek banget. Bobo boy, bangun Bobo boy. Tolong. Bobo boy tolong. Bangun Bobo boy. Ada apa nih? Siapa tuh yang manggil-manggil aku? Iya, apa? Kejap ya. Iya, ada apa, Kak? Kak, ada apa emangnya panggil-panggil aku malam-malam? Aku lagi tidur loh. Bobo boy. Tadi aku selesai kerja kelompok di rumah teman aku. Pas aku lewat sekolah, kenapa aku tuh tiba-tiba merinding? Ternyata aku lihat di sekolah itu banyak pocong, Bobo boy. Tolong hapuskan mereka, Bobo boy. Hah, Aka yang benar. Iya, Bobo boy, Aka benar nih. Aka kok panggil aku ya? Kok Aka tak panggil pengusir hantu? Kok Aka panggilnya aku? Aku kan pemusnah musuh seperti adudu, monster-monster, hantu itu tidak pernah aku ketemu hantu. Bobo boy, kan Bobo boy pemusnah penjahat. Hantu itu kan jahat. Tapi kalau hantu itunya juga baik, tolong hapuskan mereka Bobo boy, karena aku tidak mau di sekolah aku ada hantu. Itu sangat mengerikan sekali Bobo boy. Tolong hapuskan mereka. Baiklah kalau begitu Aka. Ya sudah Aka pulang saja sana.
aku nak hapuskan mereka. Kejap ya. Iya, Boboiboy. Hati-hati ya. Iya, Kak. Ya udah ya, Kak. Aku nak pergi ke sekolahnya dulu ya, Kak. Bye-bye. Jaga diri ya, Boboiboy. Iya, Kak. Ada-ada aja orang-orang di sini. Minta aku pula untuk menghapuskan pocong-pocong. Emangnya pocong-pocong itu di mana kah? Katanya di gerbangnya, di depan sekolahnya. Ini tak ada, ini depan sekolah tapi tak ada. Atau di dalamnya ya? Aku lupa dia ngomong di mana pocongnya. Pocong, kok aku malah panggil ya? Di mana tuh pocong? Hah? Kok waktunya tiba-tiba gelap nih? Mending kali aku. Wah, tidak ada mobil. Hampir saja tertabrak. Mending kali aku. Baru kali ini aku melawan musuh seperti pocong ini. Hah? Pocong ini sepertinya baik. Mereka melihatku tapi tidak menyerangku. Hah? Di sini ada pocong backflip, pocong jungkir balik, ada pocong lompat-lompat gak jelas, ada pocong lompat sebelah kakinya, ada pocong guling-guling, ada pocong backflip juga, ada ini, ada pocong jalannya kayak perempuan, ada pocong penguin, ada pocong pendiam. Kamu baik ya pocong pendiam. Di sini ada pocong lehernya pegel, ada pocong lari-lari, ada pocong kodok. Di sini ada pocong beneran, ada pocong Superman terbang, dan ada pocong muter-muter yang gak jelas. Kalian semua sepertinya pocong tidak berbahaya. Kalian semua emang baik sepertinya, tapi maafkan aku ya. Kalian semua harus musnah dari dunia ini atau sekolah ini, karena kalian ditakuti oleh orang-orang sini. Ya sudah ya, maafkan aku nak akan hapuskan kalian di dunia ini ya. Maafkan aku sebagai Boboiboy. Dengan kekuatan pedang petirku, kalian semua akan musnah. Maafkan aku. Kalian semua musnah atau kabur dari sini. Tidak, aku belum beli Coko Abah. Aku butuh Coko Abah. Hah? Mereka semua berantem satu sama lain. Hah, biarlah mereka berantem satu sama lain. Aku nak beli Coko Abah dulu. Aku lupa beli Coko Abah, karena Coko Abah itu adalah salah satu kekuatanku. Hah, bentar. Halo, Mbak. Oh, masih buka. Mbak, aku nak beli Coko Abah ya. Iya. Makasih ya, aku udah beli banyak Coko Abahnya. Iya, sama-sama. Ada pocong kesini. Hei pocong, kau jangan kejarku sampai sini. Ini wilayah. Jangan sampai sini kau. Ini wilayah orang-orang baik. Hanya akulah yang jahat. Hei, kamu tak lihat ini pocong nih? Ini pocong agak serem loh. Kita kembali lagi ke ini guys, ke markas pocong. Bukan markas sih, sekolah yang dipenuhi pocong. Entah dari mana ini pocong datang. Hei pocong, tidak, kau jangan terus mengejarku. Tapi aku tidak takut sih. Aku nak makan coklat dulu. Makan dulu coklat biar darahku penuh. Oke, pocong bisa tenang ya guys. Mereka masih berantem. Oke, kamu berantem sama aku dulu ya sendirian. Wah, pocong-pocong itu melihatku. Tidak, aku harus kuat. Hah, pocong-pocongku itu teman aku kah? Hei pocong-pocong, kau harus pergi dari sini atau kau kumusnahkan. Apa pilihan kau? Hah, kalian nak dimusnahkan? Aku nak dimusnahkan. Aku tak nak tinggal di dunia ini. Aku tak bisa mati. Tolong, hanya kau yang bisa membuat aku mati. Lihatlah, temanku juga mati karena kau. Sangat-sangat terima kasih, Boboiboy. Oh, kalian tuh sebenarnya nak mati? Ya sudah, aku nak bunuh kalian ya. Maafkan aku, pocong-pocong. Tolong, jangan melawan aku. Aku hanya membantu kalian kembali lagi ke alam kalian. Jangan menyerang aku. Aku akan terima seranganmu, tapi ya sudahlah. Aku kan kuat. Karena Coko Abah ini darahku full lagi. Hehehe, Boboiboy. Terima kasih telah mengembalikan jiwa-jiwa teman-temanku kembali ke alam sana. Makasih Boboiboy. Kau juga, bunuh aku. Bunuh cepat. Oke, pocong. Hah, kau jangan menyerangku duluan.
aku akan membunuhmu. Rasakan pedang petirku. Kau ini salah karena kau menyerangku duluan. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian itu semua kembali ke alam sana lagi dan tenang lagi. Ya sudah, aku nak laporan dulu ke Aka. Ini kemungkinan nanti mayat-mayat ini bakalan hilang terbang ke atas langit pagi-pagi di matahari sedang terbit. Semoga jiwa-jiwa kalian sekarang tenang ya para pocong. Aku udah tenang nih. Ada UFO. Itu kah Adudu kah? Adudu sedang apa di sana ya? Tak tahu pula. Sudah, aku pernah pulang dulu. Aku nak laporan. Aka, pocong tuh semuanya dah aku hapuskan. Makasih ya Boboiboy. Iya Aka, pocong tuh tak jahat. Pocong tuh baik. Cuman pocong tuh jiwanya enggak tenang. Jadi mereka tuh muncul tiba-tiba di bumi ini. Tak tahu kenapa. Yang penting aku sudah menghapuskan mereka dan mengembalikan jiwa mereka ke sana. Semoga jiwa mereka tenang ya Kak. Gue jadi sedih. Padahal mereka baik ya. Iya, aku juga tadi ngebunuh merekanya tuh sedih. Padahal kan pocong gak bisa dibunuh. Hantu gak bisa dibunuh. Tapi aku bisa membunuh mereka Kak. Iya, kesian ya Boboiboy. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menghapuskan mereka dan mengembalikan jiwa mereka. Semoga mereka tenang lagi ya. Iya Kak. Kak, kenapa kau di sini terus? Tak tahu ya kenapa Kak di sini terus. Ya sudahlah, Kak pulang dulu. Ya sudah, Boboiboy juga nak bobo lagi ya Kak. Bye bye. Aku nak bobo lagi ah. Semoga pocong-pocong tuh jiwanya tenang lagi. Atau kemana kah? Tak tahu lah. Mungkin atau sedang pulang kampung. Sudahlah, aku nak bobo dulu ah. Semoga pocong-pocong tuh tenang di alam sana ya. BTW, sampai di sini dulu aja videonya guys. Sampai bertemu lagi di next video. Bye. Thanks for watching.